Iya. Kalau tematik. Silakan anak-anak bisa menunggu sebentar ya. Ntar aja ngomong ke luar. Absen lagi? Absen lagi enggak? Apa? Klik. Ini kemarin sih. Oh, ya. Iya, ini yang hari kedua ya, hari Selasa ya. Kalau yang kemarin sudah Google Form sudah. Jadi untuk hari ini, Selasa 27 Oktober, ini anak-anak ya. Sudah kelihatan ya? Anda sudah kelihatan ya? Sudah, alhamdulillah. Baik ya, jadi ini tugasnya adalah yang pertama amatilah gambar foto Garuda Pancasila, kemudian teruslah sila-sila Pancasila dan hubungkan simbolnya. Ya, simbolnya apa, bunyinya apa, simbolnya apa, tadi sudah Ustadz ajarkan ya. Cukup mudah sekali anak-anak. Mudah sekali kita untuk mengerjakan secara teori, tapi sesungguhnya kadang kita susah atau apa ya, kesulitan untuk bisa mengamalkannya. Makanya sebenarnya dari materi ini ya, selain kita juga mungkin sudah hafal tentang sila dalam Pancasila, kemudian simbolnya apa, anak-anak juga harusnya berusaha juga, kita semuanya termasuk ustadzah kemudian anak-anak juga, dan untuk bisa mengamalkan ya. Sesungguhnya Pancasila itu dalam sila-silanya dari 1 sampai 5 itu punya pesan yang sangat luar biasa anak-anak. Ya, dan bahkan kalau kita hubungkan dengan agama kita, agama Islam, tiap silanya itu sangat berhubungan erat dengan Al-Qur'an, sangat berhubungan erat dengan agama kita. Maka dari itu, kita harusnya juga berusaha untuk bisa mengamalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah tuliskan beberapa contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang apa, tentang kalau kita memang mengakui bahwa negara Indonesia itu kan berdasarkan ketuhanan ya, artinya mengakui adanya Tuhan, bukan negara yang ateis atau bukan negara yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka dari itu kita pastinya sebagai hamba, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah ya, kita harusnya bagaimana sikapnya kalau kita mengakui bahwa kita sebagai seorang yang beragama. Nah, contohnya seperti apa? Nah, itu yang nanti tugasnya anak-anak untuk bisa menuliskan. Ya, minimal 5 ya. Ya, bagi yang baru masuk, anak-anak silakan sambil bisa lihat di ini ya, di share screen-nya.
Iya. Baik, silakan kalau misalnya iya. Sudah jelas? Belum ya, Nana ya? Sudah jelas ya? Iya. Kalau misalnya seandainya belum, silakan anak bisa menanyakan tentang bisa tentang Pancasila, tentang pekerjaan ya. Silakan anak-anak bisa bertanya. Hubungi waktunya dicat, ya. Dicat. Ya, kalau untuk yang ini yang tugas amatilah gambar dan juga tuliskan beberapa contoh ini itu dikerjakan di buku tugas. Kalau yang kemarin hari pertama itu tadi hari Senin karena mengerjakannya di Google Form yang ini ya. Itu anak mengerjakan di Google Form sudah cukup, artinya sudah terekam di Google-nya Ustadz. Ya, di email-nya Ustadz sudah di Google Drive ya Ustadz yang namanya. Google Drive-nya Ustadz Widik sudah terekam jawaban kalian. Dan kelihatannya untuk apa namanya itu, sebentar ya Ustadz lihat dulu untuk Google Form-nya. Masih beberapa ada yang belum mengirimkan ini kelihatannya. Ya, belum mengirimkan untuk belum mengisi ya tugas yang pertama ada yang belum ternyata kelihatannya ya. Coba saya cek dulu. Silakan sambil bertanya anak-anak. Ya, silakan. Yang tadi ditulis apa enggak tadi? Yang apa? Oh, itu sudah Ustadz share itu di grup. Ya, di grup. Soalnya kalau tabel berarti harusnya ditulis ya. Harusnya ditulis itu. Jadi biar tahu nanti soal seperti apa. Karena itu hanya sedikit anak-anak. Jangan hanya jawabannya saja ya. Jadi ditulis ya. Jadi misalnya tadi ya amatilah gambar tadi. Nah itu kalian tulis amatilah gambar. Nah di jawabnya kan dalam bentuk tabel itu harus dibuat tabelnya dulu pastinya ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Tulis ya. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Silakan. Ya, ini kelihatannya juga masih ada yang apa? Ya, jadi sekarang saya sudah tahu ini kelihatannya. Beberapa anak yang mau menggunakan nama samaran ya Mas Fadil Askia ya kelihatannya ya Mas Fadil Askia sudah masuk ya Mas Fadil Askia ya ya kalau nggak sudah masuk tidak perlu di ini ditulis untuk apa chat yang kurang perlu. Ya, anak-anak silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Wah, kelihatannya diam semuanya, ya. Mandiri. Sudah? Gimana? Ada pertanyaan? Selesainya ya. Kapan? Oh, selesainya katanya Ustaz Davina 2 tahun lagi. Ya, setelah ini selesai Mas. Terus ini juga kita dibatasi waktu. Tadi aja udah selesai 40 menit. Waktu berangkat ya. Oh iya, sekalian pengumuman ya Ustazah ya. Jadi jangan lupa anak-anak besok hari Rabu, Kamis, Jumat anak-anak belajar di rumah. Hore. Oh, kita belajar di rumah terus ya. Ya, belajar di rumah terus ya. Artinya hari Rabu, Kamis, Jumat itu memang sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada ya. Artinya tidak ada pembelajaran. Kalian istirahat tapi tetap belajar ya. Gimana gimana? Enggak sampai. Masih error gimana? Cuma sisa Senin gitu. Gimana? Setune. Kan berangkat. Oh, lah iya. Iya, betul.
sekaliannya gimana? Gimana gimana tadi udah nggak jelas saat masuk. Cuma Senin aja sekalian tadi. Pembelajarannya dari monggo saya tadi Pak, monggo sudah. Pinanya Pak dijawab. Nggak dengar suaranya, Us. Kedengeran, Us. Tad, suaranya. Dengar. Ya, jadi, pembelajaran itu sampai Jumat saja, karena Sabtunya itu serempak kita itu akan mengadakan lab skill, atau jadi biar kalian itu punya skill atau kemampuan. Yang terutama kemarin di Sabtu itu, skillnya itu adalah mandiri. Jadi mandiri itu menjadi PR besar. Kita bersama ya. Itu 4 akhir. Itu harus cara mandiri. Mandiri itu bukan orang lain. Nah, ini menjadi apa? Langsung kebaikan. Iya. Ya, terima kasih Ustazah Fina. Gitu ya. Oke, yang lain silakan. Mas Vino, Mas Vino mau bertanya, kelihatannya ini wajahnya nih, wajah mau bertanya Mas Vino. Betul Mas Vino ya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan Mas Aska, Mbak Dila? Mas Mantul, Mas Mantul, Mas Oce ke Mas Mantul. Mas Oce-nya ketawa, senyum, wah senang sekali lihat senyumnya Mas Oce nih. Mas Bumi, ada yang bertanya? Oke, silakan Mas Oce. Kan, apa yang ada di kemarin itu apa sih yang ada? Nanti kalau hari Kamis sama hari Jumat masih ada pelajaran apa enggak, Tat? Oh, kalau hari Kamis Jumat libur dulu. Kan cuti bersama. Rabu Kamis Jumat. Oh. Iya. Oh. Video call. Enggak ada video call. Kalau tapi kalau misalnya Mas Oce kangen juga enggak apa-apa sih mau video call sama Ustaz. Biar nanti kangen sama teman-temannya ya. Nanti kapan-kapan bilang. Boleh kalau misalkan mau video call lagi sama teman-temannya. Silakan yang lain, anak-anak. Mas Arsyad, ayo Mas Arsyad, mungkin mau bertanya. Mbak Ola, kok kelihatannya kepalanya saja Mbak Ola? Mbak Ola lagi sakit ya? Oh ya Allah, kita doakan ya teman kita, anak-anak semuanya. Mbak Ola ini sedang sakit, jadi kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kemarin juga aku sakit. Tunggu, amin. Oh, Mas Oce juga sakit, Ustazah. Jadi iya, kemarin juga sakit, Ustazah. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas Oce. Ya. Yang lain, alhamdulillah sehat insya Allah ya, yang lain ya. Adakah juga yang sakit, anak-anak? Ini yang lain. Ya, Mbak Karen, gimana Mbak Karen, ada pertanyaan? Akhila, Mbak Karen, Mbak Fitri, Ustaz, kalau yang putri nggak begitu apal ininya panggilannya ya. Mas Umar, waduh cemberut kelihatannya Mas Umar. Senyum ya. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak bisa setelah ini fokus untuk sholat duha dan juga mengerjakan tugas dari Ustadz. Dan mari kita tutup untuk acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Ya, ini kan ternyata kita semakin dekat dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Saudara ya. Jadi maka kita berusaha maka kita berusaha ya untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Baik. Mari kita tutup dan Ustaz akhiri dan Ustaz mohon maaf apabila ada hal yang tadi kurang berkenan atau mungkin terlalu cepat ya karena memang waktunya terbatas anak-anak ya. Harus 40 menit makanya Ustaz buat dua.
link Zoom ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Tetap semangat sholat Jumat di lapangan. Semangat. Semangat ya.